Masih bersama kami dalam Good Ramadan bersama Sultan TV. Tepuk tangan dong. Masih ada berapa jam ya menuju buka puasa? Saya dari tadi ngitungin menit ke menit, gimana sih puasanya kayak gitu, boleh nggak ya Ustazah ya? Nggak boleh ya, kita nggak boleh ngitungin kapan buka lesi ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung kegiatan Good Ramadan bersama Sultan TV selama sebulan penuh. Terima kasih kepada ACT Banten, Dompet Duafa Banten, Kampung Hayam, Ngopi Lur, Geprek Dewek, Ponpes Al-Wasilah, Yayasan Azikra Indonesia, Rumah Quran Madania, Pondok Pesantren Bait Etauhid, Siva Studio Musik, dan juga Explore Serang. Tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, senang sekali sore hari ini spesial. Saya sudah ditemani salah satu sponsorship yang setia menemani Good Ramadan. Ada perwakilan dari ACT Banten atau Aksi Cepat Tanggap Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan. Saya mau kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak siapa nih aku kenalan? Dengan Nufus. Dengan Kak Nufus di ACT sebagai? Sebagai tim marketing. Sebagai tim marketing, yeah. Waduh. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Nufus, yeah, sudah membersamai Good Ramadan tahun ini ya, yeah. Program Ramadan khususnya di Sultan TV. ACT membersamai kita nih dari awal sampai nanti episode terakhir ya. Tepuk tangan sekali lagi buat ACT dong. Waduh. Gimana nih Kak Nufus, apa kegiatan selama bulan Ramadan, cukup padat ACT? Alhamdulillah cukup padat, dan memang di Ramadan ini karena memang Ramadan adalah bulannya berbagi ya, dengan berlipat ganda kebaikan, makanya insya Allah ACT akan terus berbagi di bulan Ramadan. Amin. Salah satunya menjadi sponsor di Good Ramadan. Iya, makanya terima kasih banyak untuk Sultan TV yang telah memfasilitasi kami gitu. Amin. Iya. Amin. Oke. Nah, mungkin sedikit boleh dijelasin Kak Nufus, ACT mungkin pemirsa juga pengen tahu apa sih sebetulnya ACT ini? Ya, jadi ACT ini singkatan dari Aksi Cepat Tanggap. Ya, memang kita sebelumnya mulai dari kebencanaan tsunami Aceh. Kita berdiri untuk bisa membantu masyarakat yang tertimpa musibah saat itu. Selama berjalannya waktu, kami mulai merambah ke lebih lagi untuk bisa membantu masyarakat. Salah satunya adalah berbagi paket pangan, iftar di bulan Ramadan ini. Itu. Jadi memang ACT ini adalah wadah ya untuk bisa memfasilitasi orang-orang yang mau berbagi, ya. Orang-orang yang mau bersedekah, melakukan kebaikan, dan kita sebagai fasilitasnya, sebagai perantara antara orang yang berbuat kebaikan dan orang yang menerima kebaikan itu. Oke. Nah, donasinya apakah ditentukan atau bebas? Mau berapa saja bisa berdonasi di ACT? Bebas ya. Oke. Bisa disalurkan kemana Kak Nufus? Bisa melalui rekening BSI, mungkin nanti di share ya oleh selanjutnya. Siap. Ya, dan juga kita ada platformnya ACT yaitu indonesiadermawan.id. indonesiadermawan.id. Kalau media sosialnya di mana Kak Nufus? Kalau media sosialnya kita ada Instagramnya ACT Serang Raya, dan juga ada FB-nya juga Aksi Cepat Tanggap Banten. Oke, iya. Bisa langsung cek Instagramnya buat ya. Anda, karena apa bulan Ramadan ini waktu yang paling tepat untuk berbagi, karena iya, pahalanya dilipat gandakan ya Kak Nufus, iya, ya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini mungkin ada program khusus dari ACT atau seperti apa Kak Nufus? Kalau di bulan Ramadan ini memang kita khususkan untuk bisa memberikan makanan siap saji iftar untuk berbuka puasa, karena memang ketika kita memberikan makanan orang yang berbuka puasa, kita juga mendapatkan pahalanya. Iya, selain itu juga paket pangan, jadi mereka bisa berbuka puasa dengan paket pangan yang kita berikan. Amin. Dan banyak sih, ada juga memberikan fasilitas perlengkapan ibadah, dan juga berbagi mushaf Quran, karena memang saat ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ibadah ya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Oke, ini berapapun donasinya tadi tidak terbatas, boleh langsung disalurkan ke ACT Banten. Iya. Oke. Kalau misalkan sahabat dermawan bisa langsung ke kantor ACT, itu ada di Jalan Kiai Haji Khotib. Itu di Kedalingan, bisa di-share di Maps juga udah ada. Atau di IG ACT Serang Raya. Oke, IG ACT Serang Raya ya, bisa langsung dilihat saja. Kemudian nomor kontaknya juga ada di situ ya, ada, di media ada. Sosialnya ya. Oke. Kak Nufus, kalau boleh tahu ketika Ramadan ini apakah makin banyak teman-teman kita yang berbagi ke ACT? Masya Allah. Jadi ketika misalkan
beliau donatur kita ya sebelumnya. Biasa donasi itu seminggu sekali. Nah, di Ramadan ini setiap hari. Amin. Amin. Alhamdulillah setiap hari dan di waktu mustajab, yaitu di waktu subuh. Wow, gimana ya caranya menyalurkan kalau kita mau sedekah di waktu subuh? Iya, bisa. Misalkan kita juga ada grupnya, grup sedekah Ramadan subuh itu. Jadi kita selalu mengingatkan untuk para donatur, setiap hari, setiap subuh itu kita ingatin, kita blessing. Jadi mereka ingat lagi, oh sedekah nih subuh. Oke. Okay. Nah, Kanufus, apa spirit yang ingin dibawa oleh teman-teman ACT Banten? Semangat. Kepada pemirsa, semangatnya apa sih yang pengen ditularkan? Ya, di bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan ya. Bulan berlipat gandanya kebaikan. Kita biasa untuk beribadah, sholat, baca Quran. Itu mungkin banyak orang juga melakukan itu ya. Ya, berlomba-lomba untuk melakukan ibadah. Nah, di amalan sedekah ini juga saya mengajak untuk sahabat dan mawar juga untuk berlomba-lomba melakukan sedekah seperti itu, karena akan berlipat ganda juga pahalanya. Amin. Dari tadinya kalau di hari biasa satu, iya, ini di Ramadan berkali-kali lipat. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Iya. Ya, alhamdulillah ini ganjarannya langsung sama Allah SWT. Amin. Oke, nah tadi Kanufus, kita sudah ada penampilan-penampilan Hafiz Quran. Iya. Anak-anak kita hari ini dari Rumah Quran Madaniyah. Boleh aku panggil ya anak-anaknya? Aku mau panggil dong, ini masih ada Ai ya? Ada Ananda Ai dan juga Yuda masih ada? Kavi. Sini sayang, sini. Sini Kanufus mau kenalan katanya. Ini Hafiz Quran nih Kanufus. Salim sama Kanufus. Selamat, ini ada Kavi Kanufus. Ini usianya 5 tahun dan berapa sayang? Berapa tahun, Nak? Nah, ini kenalan. Iya, kenalan dong. Kenal dong. Kenalan. Oke, Kanufus, ini adik-adik kecil kita nih, adik-adik Hafiz kita. Katanya Kanufus punya oleh-oleh ya, Kak, buat adik-adik Hafiz. Oh iya, kita ada oleh-oleh buat adik-adik, cuman mungkin tidak ya seadanya gitu. Seadanya. Ya. Boleh langsung dikasih aja Kanufus ya, boleh. Mungkin bisa dibantu. Udah hafal berapa juz nih? Hafal berapa juz kata Kak Kanufus? Ada berapa sih? Ya, baik, ini dia diberikan dari Kanufus kepada Ade Hafiz kita. Nggak kelihatan kafinya. Sini kafi. Oh, itu apa ya? Huh? Ini ada susu, ada makanan. Ada apa ya katanya? Suka susu? Suka susu? Ya. Suka. Suka. Dipegang sayang. Paketnya dari Kanufus. Wah, terima kasih Kanufus. Kita boleh tepuk tangan dong buat ACT Banten. Masya Allah, terima kasih atas dukungannya ya Kanufus ya. Sama-sama. Ini yang kecil takut iri Kak. Yang kecil takut iri Kanufus. Ayo gantian. Boleh saya gini aja kali ya? Iya. Ini buat Kavi juga. Sini dulu sayang. Ainya di sini dulu. Tuh. Baik, ini dia penyerahan paket Ramadan ya Kanufus ya. Untuk Ananda Hafiz kita hari ini luar biasa, agar hafalan Qurannya semakin semangat. Terima kasih. Boleh beristirahat lagi Ai sama Kavi ya sayang ya. Oke, Kanufus mungkin apa yang ingin disampaikan lagi kepada pemirsa Sultan TV lewat ACT Banten, silakan. Sudah disampaikan sih tentang Ramadan ini ya, untuk bisa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bukan hanya tentang ibadah fardu ya, yang tadi sholat, baca Quran, tetapi juga kita berlomba-lomba untuk bersedekah seperti itu. Apalagi bersedekah di waktu subuh ya, itu sangat mustajab sekali untuk bisa, karena yang diajarkan oleh Ustadz saya ketika kita bersedekah itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi ketika mbak sedekah nih, jangan lupa untuk berdoa. Ya. Iya, karena itu waktu mustajab. Amin. Iya. Oke. Boleh sekali lagi mungkin Kanufus disebutkan media sosial dan juga alamatnya ACT Banten, silakan. Ya, untuk sahabat dermawan yang ingin mengetahui berbagai program aksi cepat tanggap, bisa stalking IG kita di ACT Serang Raya. Dan Facebook kita di Aksi Cepat Tanggap Banten. Dan kalau misalkan sahabat dermawan ingin
ingin ke kantor kami, kita ada di Jalan Kiai Haji Khatib. Itu di Kedalingan. Itu kalau misalkan patokannya Kebon Jahe, Lampu Merah Kebon Jahe, itu ya. Ada PDAM BTPN Syariah. Itu di sebelahnya. Oke, iya. Bisa langsung menyalurkannya bisa via transfer atau bisa langsung datang ke kantor ACT Banten ya, Kanufus ya. Jadi sahabat dermawan kalau misalkan mau berbagi bisa bisa transfer, bisa tunai atau enggak bisa misalkan kita punya Quran, kita punya kelebihan mukena gitu. Ya. Kita bisa langsung salurkan itu. Oke, karena waktunya berbagi ini paling tepat di bulan suci Ramadan. Baik, sekali lagi mohon tepuk tangan buat ACT Banten untuk supportnya. Ya, Kanufus, terima kasih. Silakan beristirahat kembali, Kanufus. Waduh, luar biasa. Hafiznya dapat paket Ramadan, aku dapat enggak ya? Nanti aku mau minta ke Kanufus ya. Oke, pemirsa, habis ini kita akan sambung dengan program kita Kuliah Ramadan yang nanti akan dibersamai oleh Bapak Kiai Haji Hamdan Suhaimi, pengasuh Ponpes Darul Hikmah Bolang dengan tema Kuliah Ramadan. Dan kita di hari ini menguatkan kehusyuan ibadah di bulan suci. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.